warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jamaah yang berkumpul kecuali
kembali dia bersalawat kepada Nabi, baru bisa didoakan para malaikat. Yang kedua, tidak ada sholat yang sah kalau orang tidak bersalawat kepada Nabi. Makanya semua sholat itu pasti ada sholatnya, dan itu wajib. Karena ini yang menyebabkan sholat itu sampai. Karena pintu lagi tidak akan terbuka kecuali dalam sholawat. Kemudian doa, tidak ada doa yang diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima sedangkan pintu lagi tidak terbuka? Nah, doa itu mesti melintasi 7 pintu lagi. Itulah sehingga 3 hal ini jangan sekali-kali lupa bersolawat. Ketika kita berkumpul, ketika misalnya mau adakan acara pernikahan, baru mau membicarakan apa, harus bersolawat. Dari situlah kenapa penceramah setiap mengawali ceramahnya mesti solawat. Walaupun nanti ada dobol-dobol, kalau kita sudah mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, lima alam, sudah kita baca itu, kamu udah mengucapkan lagi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, itu dobol kan? Satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia, sama saja. Makanya di dalam Islam itu begitu. Ah, makanya ketika Nabi Adam diterima tobat, dia kan sujud. Di dalam sujudnya itu kan ada dua barangnya Nabi Adam. Yang pertama puasa 3 hari untuk membuat tubuhnya putih. Karena itu kan hitam. Makanya di dalam Islam ini kita kenal orang yang berdosa bukan kegelapan, sedangkan orang yang melakukan kebaikan itu kan nur. Makanya semua bahasa nur itu pasti kebaikan. As-salatu nur, wal malaikatu nur, nur Muhammad, al-wudhu nur, al-ilmu nur, az-zikru nur, kan semua nur. Tapi kalau dosa itu kegelapan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan orang yang masuk surga itu nanti depan, belakang, samping, kiri, kanan, di atas itu bercahaya. Memang betul Pak. Karena orang sholat itu kan nur, zikir itu adalah nur, sholawat itu adalah nur, ibadah itu adalah nur, pahala itu adalah nur. Tapi dosa adalah kegelapan. Makanya cara membersihkan, makanya dari situ tadi ada berpuasa 3 hari, maka disebut puasa putih. Karena puasa pertama diputihkan badannya sepertiga, puasa hari kedua sepertiga lagi diputihkan, kemudian puasa hari ketiga putih seluruh tubuhnya. Jadi menghapuskan dosanya supaya dia bersih seutuhnya. Makanya dia puasa 3 hari. Makanya puasa 3 hari dalam setiap bulan disebut puasa putih. Yang tanggal 14, 15, 16 setiap bulannya disebut puasa putih. Itulah kata Nabi, siapa yang puasa 3 hari dalam satu bulannya sama dengan puasa 1 bulan penuh. Itu kuncinya. Makanya kemudian sujud Nabi Adam di rakaat sujud pertama itu dia bersyukur karena doanya diterima. Dia bangkit sujud kedua karena di saat itulah terbuka terang. Itu siang. Dan Nabi Adam itu tidak ada pakaian ketika turun ke bumi. Tapi itu Nabi Adam ular, nyamuk, tidak ada yang bisa gigit. Karena kulitnya Nabi Adam kan kuku. Makanya kita itu, kuku kita itu kan sebenarnya adalah pemberian Allah dari Nabi Adam. Jadi kalau mau tahu kulitnya Nabi Adam, ini kan kuku. Kuku ini kan kulitnya Nabi Adam. Dari situlah kenapa ketika orang muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul, kemudian kita berdoa, kenapa kuku yang diusapkan ke mata? Karena itu kulitnya Nabi Adam. Makanya orang tua dulu ajarkan, kalau kau mau minum, nah takut kalau ada racunnya, bacakan salawat kemudian celupkan kuku, itu racunnya akan terangkat. Itu kan kulitnya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu tidak digigitnya. Bagaimana bisa digigitnya? Karena sekali kan begitu. Makanya dia tidak ada pakaian tapi bisa salawat. Itu kuncinya. Makanya sujud tadi 2 kali. Isinya, ini kita ambil hakikatnya. Ulama kita mengatakan dalam tasawuf dan ilmu hikmah itu, ulama kalau itu membolehkan. Dan itu mengatakan itu intinya. Dalam sholat sujud, di sujud terakhir, pakai itu. Apa itu? Ketika engkau punya masalah, dan kau menganggap bahwa masalah kau ini tidak ada solusi, atau kau menghadapi situasi sangat genting yang tidak bisa kau selesaikan, kau sudah di luar kemampuan kita, mengatakan ini sudah tidak bisa saya selesaikan, maka pada saat itu sujud di waktu subuh, pada sujud terakhir dalam salat kau minta, jangan nafaskan, cukup dalam hati. Insya Allah, Allah akan bukakan solusi sebesar apapun masalahnya dari Adam, tapi Allah akan bukakan. Dari situ Rasulullah mengatakan di sujud terakhir, pada saat sujud itu hamba paling dekat dengan Tuhan. Itu untuk sujud. Makanya kuncinya Bapak Ustaz saya sampaikan bahwa, tapi jangan dilepaskan, jangan dilepaskan, cukup dalam hati. Makanya ketika sujud di situ kita minta, ada dua masalah sebenarnya.
Yang pertama, ketika ada masalah tidak bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua, ada orang yang diberikan kegelapan kalbu, tidak bisa istilahnya tidak bisa nikmat dalam ibadahnya, maka minta di sini terakhir, insya Allah. Untuk yang kedua, sholat duhur, itu kan sholatnya Nabi Ibrahim. Sholatnya Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembeli anaknya Ismail dan Allah gantikan dengan himar. Ini juga pakai besar. Makanya di dalam agama itu ikatan dalam ibadah itu kita tidak boleh sombong. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, aku telah selesai menunaikan perintah, Allah mengatakan jangan sombong Ibrahim. Tidak mungkin kau bisa lakukan. Karena Nabi Ibrahim ingin bangga itu. Saya sudah melaksanakan anakku pun saya siap sembelih, tapi ternyata Allah gantikan. Dari situ dikasih tahu, hai Ibrahim, tidak mungkin kau lakukan itu kecuali hatimu, kalbumu, imanmu kuat. Siapa yang kasih iman? Allah. Yang kedua, tidak mungkin kau lakukan Ibrahim seandainya anakmu tidak mau. Maka siapa yang harus berbangga? Dirimu atau anakmu? Makanya dari Ismail pun dikasih tahu, jangan berbangga Ismail dengan kau siap disembelih oleh bapakmu. Kenapa? Karena itu kau sebenarnya tidak disembelih, karena ada himar yang menggantikan kamu. Begitu. Jadi mestinya himar ini yang berbangga, karena dia yang menunaikan tugas yang telah saya perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi sama dengan kita, Pak. Kalau kita sholat jangan bangga. Kenapa? Karena tidak mungkin kita sholat kalau Allah tidak tanamkan keimanan dalam diri kita. Yang kedua, tidak mungkin kita sholat kalau kita tidak sehat. Tidak mungkin kita sholat seandainya tidak ada fasilitas yang disiapkan oleh Allah. Maka dari situlah orang tidak boleh berbangga. Ini sudah masuk ke tasawufnya. Dalam tasawuf itu dikatakan, engkau tidak ada, yang ada hanya dia. Artinya, imanmu, kesehatanmu, dirimu, Allah berikan sehingga kau bisa sujud. Maka jangan sombong ketika kau sujud, jangan bangga, karena tidak akan kau lakukan itu kecuali Allah tanamkan keimanan dalam kalbumu. Artinya apa? Yang kita lakukan ini, serahkan bahwa ini hanya karena dia. Itu kuncinya, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim, Pak, ini sudah lewat. Nabi Ibrahim itu kenapa sujud 4 kali? Karena yang pertama, dia bersyukur menunaikan perintah Allah. Yang kedua, dia bersyukur karena anaknya diselamatkan. Kemudian yang ketiga, dia bersyukur karena dia terlepas dari sifat kesombongan karena kemudian Allah beritahu. Kemudian yang keempat, dia bersyukur karena Allah selamatkan semua keluarganya termasuk istrinya. Sujud 4 kali itulah yang menyebabkan sholat duhur kenapa 4 rakaat. Mudah sholat risalah itu. Tapi ulama kita mengatakan hakikat sholat duhur adalah ketika engkau khawatir hartamu tidak cukup kau gunakan, sedangkan banyak yang mau bersungkos, ada anak-anak sekolah, ada keluarga yang sangat membutuhkan, tapi ekonomi tidak menentu, maka sujud terakhir dalam sholat duhur kau minta di situ, maka Allah pasti cukupkan sampai 1 tahun ke depan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.